comment and script chat, script 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 chat 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 script chat script chat. Halo Karodia Lovers, kembali lagi di channel YouTube Niki Motor bersama gua Teddy JL. Nah, teman-teman, gua mau cerita sedikit. Kali ini kita ulas lagi audio di Innova Reborn, teman-teman. Kali ini mobilnya bensin ya. Bensin ya Black nih, Black. Diesel sayang. Oh, diesel ya. Sorry guys, karena kebanyakan Innova, gua jadi bingung nih mobilnya yang mana gitu kan. Sistemnya yang mana, untung tuningnya nggak bingung ya. Udah gitu sampai sini diperdamin semua gue ya. Iya, semua modelnya sama gitu loh. Jadi sama-sama bingung. Si bensin ya. Oke, gini teman-teman. Saya awal minggu lalu ya, benar ya, awal minggu lalu saya kedatangan tamu. Ternyata seorang viewers setia Niki Motor ya. Jadi saya juga kaget ya, komen nggak pernah, nelpon nggak pernah, ngechat di WA juga nggak pernah, DM di IG juga nggak pernah. Tahu-tahu datang, kok saya mau pasang audio, mau bikin yang agak bagusan, pengennya konsepnya three way gitu. Ya pertama sih ada beberapa udah punya inceran lah, pengen speaker A, B, C, terus udah kebentuk nih konsepnya nih teman-teman. Jadi datang itu udah punya konsep, mau pakai ini. Nah kebetulan setelah diskusi-diskusi, konsultasi segala macam, berkembang terus nih teman-teman speknya, dari cuman three way menjadi depan three way, tengah two way, terus tambah lagi belakang sekali ada surround gitu kan. Nah terus konsep yang diinginin subnya tetap sesuai konsep yang kita sering dengung-dengungkan ya untuk Innova Fortuner ya, yaitu subnya ada di ban serep ya, tetap milih pakai Audition 8 inch ya. Ya memang menurut kita itu the best choice sih untuk sub model begitu ya, karena speaker yang dikendaki sama si Om ini ternyata barangnya lagi kosong ya. Akhirnya wacananya berkembang nih teman-teman, ngobrol kesukaannya, karakter segala macam, akhirnya mengerucutlah ke Blam Audio. Nah, Blam Audio ini pun kan ada grade-gradenya lagi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering sekali masang yang kelas Express, Relax sampai ke Live ya. Nah, kali ini kita kasih si Omnya opsi nih. Pertama rada bingung juga nih setelah hitung-hitung budget, ya lumayan juga ya gini-gini. Nah, karena si Om pengen pasang full perdam juga nih supaya audio yang dipasang ini bisa optimal nih dinikmatinnya gitu. Jadi mobilnya diesel kan, jadi perdamin sampai ke kolong-kolong ya teman-teman. Jadi kolong-kolong, body, floor semua sampai plafon, terus tambah lagi peredam akustik ya. Jadi udah pol sepol-polnya peredam gitu ya. Nah, balik lagi ke speaker, akhirnya pengurucutan sistemnya menjadi Blam Audio ya, karena dari preferensi kesukaannya segala macam, saya mencari tahu ya, fact finding ya. Jadi si Om ini suka suaranya yang tebel ya, tebel berisi ya gitu. Jadi saya sodorin Blam Audio, tapi masih bingung nih milih antara yang Live atau yang Signature Series. Akhirnya saya kasih coba denger aja ya kan. Setelah denger di demo set kita, si Om sudah tak kuasa menolak ya. Karena Signature Series ini begitu menawan hasil suaranya, meskipun cuman baru dites di demo set ya, itu sudah kebayang banget hasil end up sistemnya ya. Bisa kebayang banget si Om ini langsung kepincut dan ya udah kita finalkan ya. Sebenarnya si Om ini pengennya sistemnya sangat ringkes, cuman mau pakai DSPM. Tapi DSPM-nya pengen yang berkualitas ya. Pengen yang berkualitas dan channelnya banyak ya. Satu-satunya yang kepikiran sih awalnya sih si Om pengennya Mas WM12, karena sudah nonton review kita juga. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik link di atas ya. Mas W ini 12 channel powernya ya, bisa di bridge, awalnya kita sodorin itu. Tapi ini kan udah mau liburan nih teman-teman, menjelang lebaran juga ya, ternyata barangnya kosong ya. Di tengah jalan kita merubah spek nih teman-teman, kita langsung banting setir, akhirnya kita pilih Helix V8 DSP MK2. Bagaimana, channelnya lebih sedikit, kita korbankan rear fill-nya, kita jadiin mono channel ya. Jadi kita tandemkan Helix V8 DSP, kita tandemkan dengan Masway 4 CP amplifier. 4100 ini 4 channel amplifier, nantinya akan buat angkat rear fill sama subwoofer ya, karena si
V8 ini tidak bisa di bridge, jadi kita tetap harus menggunakan pre-outnya. Begitulah ceritanya teman-teman. Sekarang terpasanglah sistemnya, kita bikin pilarnya dengan konsep ala Niki Motor off-axis. Nah, off-axisnya kali ini kita bikinnya udah lebih jauh lebih sempurna ya. Dari trimmingnya, garis jahitannya, semua kita lebih perhatikan lagi, lebih nice gitu ya. Tekstur pilarnya juga, aksennya juga kita profiling dengan keker ya. Jadi sesuai sama bentuk Twitternya. Jadi rapi banget teman-teman, karena audio itu kan bagaimanapun tetap visualnya, mata juga harus dimanjakan ya. Jadi selain suaranya bagus, mata kita waktu melihat itu juga harus enak dilihat gitu. Dan ya pasti nyetir nggak blind spot ya. Nah, di Niki Motor kamu bisa dapetin main three way tapi dengan tanpa blind spot, bisa suara nggak jadi masalah. Malah kesan panggungnya malah jadi lebih luas gitu ya. Nah, itu dia kelebihannya ya kalau kita bikin off-axis. Speaker kita pakai Blum Signature, tweeternya bahannya terbuat dari magnesium. Jadi ini cukup menarik ya. Yang umum kan orang tahu beryllium ya. Nah, ini magnesium. Mid range sama mid bassnya bahannya dari Kevlar ya. Ini yang sangat menonjol di Blum Signature ini tentunya mid range sama mid bassnya ya. Dia suaranya bisa tebal ya, berisi gitu. Dengan treble yang nggak kalah bobotnya gitu. Jadi mengcompile-nya itu enak banget karena pabrikannya sudah bikin ketiga driver itu sudah match gitu sensitivity-nya, sehingga mereka pas dibunyiin bareng itu larinya nggak jauh, jadi nge-matchingin drivernya itu udah enak banget sih gitu. Ditambah lagi dengan resolusi DSP V8 Helix ini keren banget teman-teman. Jadi meskipun watt-nya cuma 75 ya per channel ya, tapi yang saya rasakan sih hawa resolusinya enak banget sih, enak banget. Kita bisa dengar bahwa ini suara mahal gitu ya. Ini suara mahal. Nah, ditambah lagi si Omnya lengkapin dengan HEC Bluetooth ya, connection ya. Bluetooth dongle-nya Helix ini sudah aptX HD, sudah high res ya. Kualitasnya sudah bagus banget deh, keren banget. Koneksi Bluetooth yang di sistem biasa kita dengar biasa-biasa aja, di sini tuh kedengarannya mewah gitu. Kedengarannya padat penuh gitu. Dan kesan ruangannya ada ambience ya. Jadi si Om ini nggak ganti head unit, tapi head unitnya masih tetap berfungsi, substitusi dengan Bluetooth handphone ya. Jadi Bluetooth handphonenya direct ke DSP, switching dengan head unit. Jadi nggak tergantung lagi sama kualitas head unit ya. Secara sistem saya bikin depannya ini full aktif. Jadi kita pakai 6 channel nih di depan. V8 DSP ini punya 8 channel amplifier ya, plus 2 pre-out ya. 8 channelnya itu 6 kita pakai buat depan, 2 channel kita pakai buat tengah main pasif ya. Tapi kita pakai speakernya yang model two-way split ya. Jadi seperti biasa kita bikinin housing tweeter di door trim ya. Jadi si Om ini setelah nonton YouTube-YouTube Niki Motor ini kayaknya setuju banget sih sama konsep kita memodifikasi audio gitu. Jadi apa yang pernah kita lakukan langsung di copy sama si Om ya. Salah satunya kita tambahin surround speaker ya. Jadi biasanya kita center rear ya, tapi ini si Om maunya dua sepasang tapi channelnya tetap mono gitu. Jadi dari amplifier 400 itu yang dua kita pakai buat surround ya, tapi inputnya mono. Yang dua lagi kita bridge buat ngangkat subwoofer, inputnya juga mono. Jadi channel ke 9 dan 10 itu kita masuk ke power Massway 400. Pertimbangannya apa? Bentuknya kecil, wattnya gede ya. Jadi di tandem ditaruh di bawah bangku itu nggak makan tempat. Jadi kedua amplifier ini, Helix maupun Massway, kita taruh di masing-masing kolong jok depan ya. Ini juga kita first try ya teman-teman untuk Blum Signature Series terpasang di mobil. Kalau di demo kita udah sering banget dengar suaranya. Potensial sebenarnya kan setelah di mobil ya, setelah kita tuning ya. Bukan cuma teman-teman, kita juga penasaran banget sama hasil suaranya si Blum Signature ini setelah kita tuning, keistimewaannya apa gitu ya. Karena kita tahu Blum Signature ini harganya nggak murah juga ya, udah menyentuh dengan kelasnya vokal yang elite series gitu ya. Jadi apa sih keistimewaannya setelah bunyi gitu, apakah iya gitu worth it untuk dipakai gitu ya. Nah teman-teman nanti bisa nilai sendiri ya setelah kita kasih tes denger listening testnya ya, nilai sendiri karena namanya suara itu sangat relatif ya, suatu yang sangat relatif. Subwoofer ini model seperti biasa kita bikin, taruh di tempat dongkrak ya. Nah, konsep ini juga
sangat digemari sama customer-customer kita yang baru-baru ya, yang terakhir-terakhir itu banyak banget yang suka dengan konsep itu. Kalau asalkan budgetnya memenuhi, pasti mau, pasti pasang gitu, karena nggak makan tempat, space bagasi sama sekali yang kemakan ya. Secara suara dia juga dapet gitu, nggak kalah sama subwoofer-subwoofer yang besar, ukuran 10 inch, ukuran 20 inch, digeber juga kuat gitu. Jadi menurut gua udah oke banget sih gitu. Jadi, buat apa lagi, kecuali benar-benar pengen potensial 10 in, 12 in, boleh gitu ya kan. Tapi kalau untuk daily, untuk ini orang udah dapat kok gitu semua frekuensinya gitu. Nah, itu sekilas tentang instalasi di mobil ini. Tanpa panjang lebar, gua akan kasih dengar teman-teman hasil suaranya. Yuk kita dengar sama-sama. Doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying, it's not for me. Oh no, I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing's worrying me. No, 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 no. Nothing's worrying me. La la la.
Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Kasih komen dong teman-teman, pendapat kalian bagaimana tentang hasil suara si Blang Signature ini. Apakah cukup worth it dengan angka harganya yang dia kepala 4 ya? Jadi, kalau menurut saya sih speaker ini resolusinya bagus banget dan dia bisa tebel, bisa berisi, vokalnya sangat enak. Karena saya sangat impress banget sama mid-range-nya ini. Memang tonal di mid-range-nya ini kayaknya sangat akurat banget ya, jadi dan lantang sekali gitu. Jadi vokalnya itu jelas banget gitu. Kita dengan volume rendah aja bisa dengar dengan jelas semua suaranya. Dan kombinasi antara ketiganya ini sangat imbang ya. Gua nggak tahu gimana caranya si pabrikan bikin ketiganya itu bisa match pair banget gitu, antara tweeter, mid-range sama mid-bassnya bisa nyambung banget suaranya gitu. Keren sih. Menurut gua keren banget speaker ini. Jadi buat teman-teman yang pengen coba juga kopi spek ini, kita tuliskan di deskripsi di bawah ini. Anda bisa langsung konsultasikan via WA ya teman-teman. Jangan tanya di komen. Sorry teman-teman, kalau nanya di komen, nanya harga ya kita males jawabnya ya. Kalau Anda serius pengen nanya, langsung japri ke Niki Motor, ke WA ya. Ada WA hotline 1 yang gue pegang sendiri, satu lagi hotline 2 kalau slow respon bisa kontak ke Black ya, di WA hotline 2 ya. Ujung-ujungnya akan nanya ke gue juga gitu. Ya, jadi biasanya setelah konsultasi kita tahu udah kebutuhannya apa, biasanya kan kita bikin estimate sehingga teman-teman bisa review gitu. Antara budget sama spek udah cocok, kalau udah cocok silakan langsung DP, kita langsung booking jadwal. Bisa langsung eksekusi pekerjaannya gitu teman-teman. Oke, okay, thank you for watching teman-teman. Ini sudah malam, saya lanjut lagi. See you guys in next video. Dah. Ini sudah pagi, gua bukan sudah malam.